Belakangan ini, kasus perundungan marak terjadi di lingkup pelajar, seperti yang menimpa siswa SMP di Cilacap yang menarik perhatian berbagai pihak. Salah satunya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Dikutip dari Tribun News, KPAI memastikan bakal mengawal kasus perundungan yang melibatkan para pelajar ini. Pihaknya juga akan memastikan hak-hak anak yang terlibat bisa terpenuhi dengan baik. Hal tersebut diungkapkan oleh Komisioner KPAI Diah Puspitarini. Bersamaan dengan itu, dia juga memastikan semua anak yang terlibat akan menjalani proses hukum. Namun proses hukum tersebut harus sesuai dengan UU Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, KPAI akan melakukan pendampingan terhadap para pelajar yang terseret kasus bullying ini. Tak pandang bulu, baik korban maupun pelaku bakal mendapat pendampingan dari KPAI. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!